Harga sempat melambung saat Lebaran Haji lalu yang mencapai angka Rp90.000 per kilogram dan bawang tembus di harga Rp50.000 per kilonya. Minggu ini harga dua komoditi itu sudah kembali normal. Harga cabai di Bukomuko minggu pagi terpantau Rp35.000 per kilonya, sedangkan harga bawang merah dan putih di harga Rp25.000 per kilonya. Stabilnya harga ini karena ketersediaan stok yang masih banyak. Cabai dan bawang masuk ke Bukomuko dari beberapa daerah, yaitu dari Solo, Alahan Panjang, dan Kerinci. Hal ini disampaikan oleh salah satu pedagang Pasar Koto Jaya, Cynthia. Untuk minggu ini harganya Rp35.000. Kemarin 40. Artinya terjadi penurunan ya, yuk? Iya. Untuk bawang kita, yuk? Bawang yang harganya kemarin itu 40, sekarang 25. 25, yuk. Untuk pemasok kita ini dari mana saja, yuk? Dari Solo, Kerinci, Alahan Panjang. Nama kita, yuk? Cynthia, yuk? Hal yang sama juga disampaikan pedagang lain bahwa saat ini harga kebutuhan pokok seperti cabai dan bawang masih di harga aman. Terjualnya, Bang? Iya. Alhamdulillah, 3 karung habis, Bang. 3 karung, Bang? Iya. Untuk harga pasarannya, Bang, berapa, Bang? 20, Bang, awak menjual, Bang. Ada orang jual 25. 25, Bang? Ya, kalau bang. Minggu lalu, Bang, berapa terjadi kenaikan, Bang? Minggu lalu kenaikan apa, Bang? Bawang merah, Bang. Minggu lalu menjualnya? Iya, Bang. Minggu lalu 25, Bang. 25. Ringo Dwi Septio, RBTV, melaporkan.